Dan ketika di-apply, dia tuh cepet meresap. Yang bikin kulit kita tuh jauh lebih cerah. Beda kan warnanya tuh. Di video kali ini aku lagi pengen review sunscreen sekaligus tone up cream yang bagus banget buat teman-teman yang males banget pakai make up tapi pengen kelihatan glowing dan flawless. Nah, ini bagus banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dulu video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru aku. Ya, buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, makasih banget, dukungan kalian itu berarti banget buat aku. Aku jadi semakin semangat membuat video-video terbaru. Dan kita langsung aja mulai mereview, please keep and watching. Oke guys, jadi di video kali ini aku lagi pengen review sunscreen sekaligus tone up cream dari ini dia, Skin Aqua. Skin Aqua Tone Up UV Essence. Ini tuh bagus banget buat teman-teman yang males pakai make up tapi pengen kelihatan glowing dan flawless, teman-teman. Dan sebelum kita mulai review produknya, di sini aku pengen ngejelasin terlebih dahulu bahwa aku membuat video ini tanpa di endorse ya, teman-teman. Jadi ini benar-benar pure pengalaman pribadi aku memakai produk ini. Dan tipikal kulit aku tuh oily, sensitive dan acne prone, serta aku nggak tiap hari pakai produk ini. Jadi aku pakai produk ini ketika aku lagi buru-buru dan nggak sempet pakai make up tapi pengen kelihatan flawless dan glowing, biasanya aku pakai ini. Jadi nggak terlalu banyak makan waktu ketika aku lagi buru-buru. Ini tuh solusi banget. Dan kita langsung aja review produknya. Sebenarnya produk ini tuh ada dua varian, teman-teman. Ada yang varian lavender, ini yang lavender yang warnanya pink sama biru. Dan ada juga yang varian mint green, warnanya tuh biru sama hijau. Kita review dari packagingnya dulu ya. Untuk packagingnya warnanya kayak gini nih, ini yang lavender, jadi kebetulan aku pakai yang ini. Untuk bagian atasnya warnanya pink dan bawahnya warna biru. Dan ada tulisannya Skin Aqua Tone Up UV Essence. Jadi ini tuh tone up cream dengan essence dan protecting UV, teman-teman. Serta dia punya SPF yang cukup tinggi, 50 PA +++, UV protection radiant glowing skin. Dan kalau dibalik kayak gini, teman-teman. Dia tuh melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB sekaligus berfungsi sebagai color control. Jadi, untuk meratakan warna kulit. Jadi buat teman-teman yang punya kulit yang belang-belang karena sinar matahari, nggak usah khawatir, ini tuh pas banget karena dia bisa meratakan warna kulit kita. Terus kulit wajah tampak lebih cerah, glowing, terasa segar dan halus. Dan menurut aku sih ketika aku pakai ini, finishnya tuh benar-benar halus dan segar gitu loh, teman-teman. Nggak terlalu medok dan nggak keputihan banget warnanya. Jadi pas banget nyatu sama kulit kita. Dan gunakan merata pada wajah setelah dibersihkan, cocok untuk penggunaan setiap hari. Jadi sebelum kalian pakai produk ini, kalian wajib dibersihin dulu wajahnya, baru deh bisa pakai produk ini. Ini produknya dari Rohko ya, teman-teman, Skin Aqua. Dan untuk kemasan plastiknya, kebetulan udah aku buang ya, teman-teman. Karena ini aku beli udah lama banget, udah ada beberapa bulan yang lalu. Jadi kemasannya udah kebuang, nggak tahu kemana. Dan aku udah pakai ini sekitaran beberapa bulan. Jadi aku pakai ini nggak setiap hari. Aku pakai ketika aku lagi butuh aja, ketika aku lagi pengen keluar rumah terus buru-buru nggak sempet pakai make up. Nah biasanya aku pakai ini. Jadi biar warna kulit kita tuh lebih rata, lebih glowing dan lebih flawless. Dan teksturnya kayak gini nih teman-teman. Tuh, warnanya biru keunguan. Dan dia tuh gak ada wanginya, hampir gak kecium bau wanginya menurut aku. Dan seperti namanya lavender,
Jadi warnanya tuh biru keunguan gitu loh teman-teman. Dan ketika di apply, dia tuh cepat meresap dan bikin kulit kita tuh jauh lebih cerah. Nah, beda kan warnanya tuh. Jadi yang ketika aku pakein tone up essence dari Bio Aqua ini, warna kulitnya jauh lebih cerah. Dan cara pakainya tuh gampang banget, kayak pakai sunscreen pada umumnya ya, tinggal dioles aja di wajah kita. Karena wajah aku kecil, jadi aku tuh nggak terlalu banyak mengeluarkan produk. Jadi cukup sedikit aja udah mengcover seluruh wajah. Lihat, ini tuh cepet banget ratanya di kulit kita dan bikin kulit itu jauh lebih glowing, lebih cerah. Dan yang paling aku suka dari produk ini, dengan manfaat yang bagus banget di kulit wajah kita, jadi kelihatan lebih cerah dan lebih rata. Dan dia tuh ringan banget teksturnya di kulit, dia cuma dibanderol sekitar Rp60.000 aja teman-teman. Dan aku waktu itu beli produk ini tuh di marketplace. Dan pokoknya aku suka banget nih sama produk ini. Dan produk tone up cream sebagus ini, dia tuh dibanderol dengan harga yang murah meriah banget teman-teman, sekitar Rp60.000 aja. Dan waktu itu aku beli di marketplace. Oke guys, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk nantikan terus video-video selanjutnya. Thank you for watching, see you next video. Bye, assalamualaikum.